Hai Ivy, how are you? Ivy atau Ivy saya manggilnya? Ivy. Ivy. Sibuk apa sekarang? Bikin single. Pokoknya lebih ke jalur musik lah. Udah jadi berapa single-nya? OTW 1, pokoknya surprise. Oh, tiba-tiba OTW 1, setengah, tiba-tiba seperempat. Launching aja gitu. Oh, jadi okay. Sekarang kayak nggak mau ngeliatin prosesnya apa aja, biar nanti didokumentasi, tiba-tiba dreng, udah jreng. Aja. Single-nya atau albumnya yang jreng? Single-nya jreng, albumnya jreng, gitu. Asik sih. Itu bikin sendiri atau? Bikin sendiri. Lagunya? Lip-sync? No, enggak. Aku kuliah musik kok. Oh, kamu kuliahnya yeah. Majornya musik? Majornya musik. Bukan pencak silat? Tidak. Yeah. Jadi memang ya udah musik ya musik. Kayak hari ini Mas Romi bawain aku kertas kayak sticky gitu dan nanya, "Kamu tahu enggak sih origami itu apa?" gitu. Nah, sekarang gini, pernah dengar origami? Pernah. Apa emang? Mas origami. Bukan. Origami adalah seni. Nah, kan itu yang spontan kan? Iya. Enggak diajarin di sekolah musik pasti. Origami apa? Adalah seni melipat kertas katanya dari Jepang. Oh iya. Bisa bikin apa? Mungkin perahu, pesawat. Coba. Oke. Pokoknya aku buat dulu ya. Ini buat dulu. Nanti nggak tahu jadinya apa, tapi aku nggak tahu apa yang buat. Itu buat apa itu? Oh, kayak yang buat papet itu tau nggak sih, yang kayak diginiin gitu. Apa itu dilipat-lipat sampai kecil? Enggak, terus kayak gini, okay. Dibuat. Biasanya kertasnya lebih besar, terus kita kayak suka gini-gini, dikasih mata gitu. Itu mainan. Coba tunjukin dulu. Gimana? Hello. Nah, tadi buatnya pakai dua tangan. Bisa nggak origaminya satu tangan? Mungkin bisa, tapi susah sih. Nah, saya udah melatih kemampuan origami saya. Saya bisa membuat origami hanya dengan satu tangan. Ini kan kamu lama ya waktunya. Yeah. Bahkan bisa lebih cepat dari kamu bikin apapun ini ya. Iya. Yeah. Papet. Papet ya. Origami satu tangan, berarti ya. Okay. Jadi ngelipatnya seperti ini. Nah, ini saya lipat. Jadi. Wow. Bola. Pernah main bola kan? Pernah. Ini kan judulnya lintas imaji. Ya. Jadi harus pakai imajinasi. Saya coba lagi, mungkin nggak percaya. Ini bola. Iya. Bola. Saya bentuk yang berbeda deh. Satu tangan ya. Ya. Nah, tangan satunya saya taruh bawah. Origami yang berbeda ya. Saya lipat seperti ini. Dilipat lagi. Agak susah. Nah, ini agak susah. Jadi. Planet. Wow. Kamu percaya aja, karena saya yang bikin. Iya, percaya. Ini planet. Saya buatin lagi ya. Ini lebih susah daripada lipatan yang sebelumnya. Satu tangan, origami dengan satu tangan. Kita buat lagi ya. Oke. Ini lipatannya agak susah, begini. Pakai feeling. Jadi. Bulan. Wow. Bisa. Ya pakai imajinasi. Iya. Ya. Susah loh ini. Susah loh ini. Ngingetin tentang sesuatu nggak? Jadi tinggal tiga. Enggak. Home shopping. Spesial, khusus hari ini, tinggal tiga. Oke. Okay. Tema hari ini tentang fokus. Kamu kan fokusnya auditori, pendengaran ya? Iya. Yeah. Sekarang fokus. Ya. Ini jumlahnya berapa? Tiga. Matematikanya jago dong. Ya Allah. Okay. Dua tambah satu berapa coba? Tiga. Tiga. Satu tambah dua? Tiga. Oke, okay. Observasi ya, fokus ya. Kalau satu saya taruh sini, tiga dikurangi dua hasilnya? Satu. Tuh, kamu nggak fokus. Fokus ya, fokus lagi. Oke, fokus ya. Iya. Oke, satu, dua, satunya di sini. Dua iya. Kurangi satu, hasilnya? Satu. Lagi ya. Ih, kan tadi udah di situ. Fokus. Iya. Fokus ya. Oke. Enggak ada apa-apa ya. Ini jumlahnya berapa? Tiga. Yakin? Dihitung. Satu, dua, tiga. Tiga, oke. Satu, dua. Kalau dua di tangan, satu di sini, berarti di sini ada? Dua. Tuh, katanya kamu fokus. Lagi ya. Nih, satu, dua. Oke? Satu saya taruh di saku belakang. Di sini ada berapa? Dua. Masih nggak fokus. Ini tiga. Ada yang aneh gara-gara dia udah ambil satu kan dari tiga titik tiga kertas itu.
udah ambil satu, logikanya ini akan jadi dua dong gitu. Terus dia ambil lagi satu tangan, terus harusnya ini dua kan. Tiba-tiba pas udah diginiin jadi tiga lagi, maksudnya itu gak make sense. Tadi udah ditaro kan? Harusnya dua, berarti kan kurang. Makanya harus fokus. Iya, iya, ini fokus nih. Oke, satu kurangnya dua? Minus. Oke, satu. Nih satu saya taruh belakang. Berarti di sini ada? Di situ ada dua. Yakin? Yakin. Di sini ada berapa? Dua. Berapa? Dua. Salah, ada kodok. Hah? Gitu? Kan origami melipat dengan satu tangan, saya udah bikin kodok sekarang. Tadi baru gini loh. Ini bisa lompat loh. Tuh. Keren. Coba kamu buat lompat. Iya. Wow. Tuh. Keren. Tapi nggak boleh kenceng-kenceng. Kalau kenceng-kenceng, nggak bercanda. Oh, iya. Wow, bisa bunyi. Kamu tahu nggak kisah tentang seorang putri ketemu kodok dicium jadi pangeran? Iya. Siapa tahu benar? Siapa tahu sih. Coba dicium. Aduh, bahaya ini. Jangan kesal dong. Aduh, gila gue keringat dingin nih. Dibantu dong.